Berdalih ingin bertemu dengan Bupati Ponorogo Ipong Mukhlisoni, seorang wanita parubaya ngamuk di halaman pemerintah Kabupaten Ponorogo. Tak hanya berteriak-teriak, namun wanita yang diduga mengalami gangguan jiwa ini juga ngamuk saat diamankan anggota polisi Pamong Praja. Sebelumnya wanita parubaya ini mendatangi warga yang saat itu sedang berada di sekitaran lantai 8 pemerintah Kabupaten Ponorogo. Saat ditanya warga, wanita ini ingin bertemu dengan Bupati Ponorogo untuk meminta makan dan minum. Karena bertemu Bupati harus melalui prosedur yang ada, akhirnya warga menghentikan niat wanita tersebut. Diduga karena keinginannya bertemu Bupati tidak bisa, akhirnya wanita ini mengamuk dan berteriak-teriak di halaman pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pada perempuan yang datang kemari, kita sama teman-teman tanya baik-baik keperluannya apa, tapi lama-kelamaan ngelonjak mungkin orang gila yang masuk kemari. Tujuannya apa tadi? Tadi sempat ngomong katanya ingin ketemu Bupati, tapi setelah ditanggapi serius semakin ngelantur pembicaraannya dan tidak tahu apa maksudnya. Terus sekarang gimana? Sudah diamankan Satpol PP atau gimana? Tadi sudah ada dari Satpol PP untuk membawa perempuan tadi. Sementara mengetahui ada wanita mengamuk di halaman pemerintah Kabupaten Ponorogo, akhirnya dua anggota polisi Pamong Praja mengamankan wanita tersebut dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Ponorogo, Sumarno, Gerda TV. Revolusi Multimedia.